daripada kesyirikan dan ketidakjelasan tentang masalah ini juga boleh membawa seseorang tergelincir di dalam suatu lagi kesalahan, iaitu kesalahan menganggap dan menuduh syirik kepada saudara-saudara seagama satu syahadat kerana salah faham melihat perbuatan-perbuatan yang pada hakikatnya tidak syirik tetapi dihukum sebagai syirik. Baik. Jadi kita tak nak salah satu daripada dua kebinasaan itu, kita tak nak kita terjerumus melakukan kesyirikan, na'udzubillah min zalik. Kita tersalah menghukum saudara-saudara kita yang bertauhid sebagai musyrik juga, na'udzubillah min zalik. Soalan, apakah makna ibadah dan huraian ringkas tentangnya? Baik. Ibadah ada dua makna. Pertama adalah ibadah dari segi syarak yang disebut sebagai ibadah hakikiyah ataupun ibadah khosah, iaitu ghayatul khudu' wat tazallul. Ghayatul khudu' wat tazallul, puncak kepada ketundukan dan menghinakan diri. Seseorang itu menunduk dan menghinakan dirinya dengan i'tiqad bahawa yang diibadahkan itu mempunyai rububiyah. Yang dia menghinakan diri, menundukkan diri itu adalah di hadapan Tuhan. Yang Tuhan itulah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memberi penyakit, yang menyembuhkan. Itulah yang dia itu menundukkan diri dia. Bermakna kalau semata-mata dia menghormati, kalau semata-mata dia menundukkan sebagai tanda hormat, itu belum lagi syirik. Sebagaimana seseorang itu menghormati kepada kedua ibu bapa misalnya, lalu apabila berjumpa dengan ibu bapa, dia pun menundukkan dirinya bersalam, mencium tangan kedua ibu bapa, itu tidak syirik. Kerana itu tidak termasuk di dalam definisi menyembah. Itu masih lagi di dalam konteks beribadah. Maaf, itu masih lagi di dalam konteks menghormati. Tetapi kalau dia itu menundukkan diri itu dengan i'tiqad bahawa yang dia menundukkan diri itu bersifat dengan rububiyah kepada selain daripada Allah, maka syirik. Sebagaimana misalnya pengikut kepada Ayah Pin. Kan Ayah Pin mengaku Tuhan. Jadi ada orang yang terpedaya, yang barangkali akal dia tidak sihat. Kalau orang yang berakal sihat tidak boleh terima manusia menjadi Tuhan, yang berhajat kepada nasi, yang berhajat kepada minuman, yang nanti akan masuk ke tandas. Tapi kalau pengikut dia itu menundukkan diri menghormati kepada Ayah Pin, syirik. Kerana ketundukan dia itu dengan i'tiqad bahawa Ayah Pin itu Tuhan, dia menghormati atas kapasiti Tuhan. Ada pun menghormati atas kapasiti ibu bapa, menghormati atas kapasiti guru, menghormati atas kapasiti orang itu lebih berumur daripada kita. Laisa minna man lam yuakhir kabirona wa lam yarham saghirona, bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih dewasa, yang lebih tua di kalangan kami, baik tua dari segi umur maupun tua dari segi ilmu dan pengalaman, dihormati. Dan tidak pula kasihan belas kepada yang kecil daripada golongan kami. Dan dengan i'tiqad bahawa yang diibadahkan itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Ibadah seperti ini, yang dengan menundukkan dengan sepenuh ketundukan, yang menghinakan diri dengan sepenuh penghinaan diri, dengan i'tiqad bahawa yang dihormati, yang ditunduk itu mempunyai rububiyah,
mendatangkan manfaat dan mudarat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka meminta, menyeru, memohon kepada selain Allah adalah syirik. Nah, itu perlu kepada syarahan di situ. Kerana kalau kita tidak syarahkan, bermakna tidak ada orang yang tidak melakukan kesyirikan. Kerana tidak ada antara kita melainkan kita pernah meminta tolong, menyeru, memohon kepada makhluk. Kita meminta kepada ibu bapa ketika kita masih kecil, minta pertolongan mereka untuk mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, duit dan pelajaran. Dan ibu bapa ketika anak dah besar sedikit, minta tolong kepada anak beli barang di kedai, angkat barang, bersihkan rumah, potong rumput. Adakah syirik meminta tolong kepada makhluk? Tidak. Menyeru, biasa kita menyeru ya nida, itu bukan kepada Allah saja. Ya Allah, itu kita menyeru Allah. Allahumma, itu kita menyeru Allah. Ya Rabb, itu kita menyeru Allah. Ya bunai, wahai anak. Ya abati, wahai bapa. Ya ummi, wahai mak. Ya maulai, wahai tuan. Ya sayyidi, tuan. Adakah menjadi syirik kerana kita menyeru kepada makhluk? Tidak. Kita memohon kepada sekolah masukkan anak kita ke kelas berasrama. Kita memohon kepada syarikat-syarikat mana supaya diberikan tender. Kita memohon kepada yang berhormat supaya memberi bantuan kepada masjid kita. Yang berhormat memohon kepada kita supaya memberi undi masa pilihan raya. Syirik? Tidak syirik. Dan sebab itu saya katakan yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jol di sini tak boleh diambil begitu saja. Terus kita kata meminta, menyeru, memohon kepada selain daripada Allah syirik begitu saja, mengelirukan. Maka perlu disyarah. Yang dikatakan syirik itu adalah meminta, menyeru, memohon kepada selain daripada Allah dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahawa yang memberi, yang menjawab, yang memperkenankan secara hakiki, bukannya secara sebab musabab, maka ketika itu syirik. Dia i'tiqad memang makhluk itu yang menolong dia tidak ada kena-mengena dengan Allah. Tapi kalau dia i'tiqad makhluk itu hanya sebagai sebab, maka itu tidak syirik. Misalnya dia lapar, jadi dia mengambil pertolongan daripada makanan. Supaya apa? Supaya dia kenyang. Tetapi sebagai orang yang beritiqad ahli sunnati wal jamaah, wajib dia yakin bahawa yang mengenyangkan dia dari segi hakikat adalah Allah, bukan makanan. Dia kalau sakit, dia meminta bantuan daripada doktor. Doktor, saya dah sakit lama, tolonglah rawat saya. Kemudian doktor pula menggunakan pertolongan ubat-ubatan. Ya, mungkin juga dengan teknik-teknik tertentu, laser atau apa-apa. Ya, kemoterapi dan sebagainya. Jadi adakah syirik? Tidak syirik selagi mana dia melihat meminta tolong kepada doktor itu sebagai sebab musabab sahaja. Melainkan kalau dia memang beriktikad bahawa yang menyembuhkan dia itu adalah doktor, tidak ada kena-mengena dengan Allah. Itu iktikad qadariyah namanya. Dia beriktikad yang menyembuhkan dia adalah ubat, bukannya Allah. Iktikad qadariyah ini sepakat ulama mengatakan orang yang melakukan bid'ah qadariyah dia terkeluar daripada Islam. Kerana dia berkeyakinan ada perkara-perkara berlaku luar daripada kuasa Allah. Misalnya dia percaya Allah ciptakan makanan, Allah janjikan makanan, tapi kenyang
itu bukan Allah yang jadikan, itu memang makanan sifatnya mengenyangkan. Allah jadikan ubat, tapi yang menyembuhkan bukan Allah, ubat. Allah jadikan api, yang menjadikan terbakar itu bukan Allah, memang api itu sifatnya membakar. Maka bermakna ada perkara-perkara luar daripada kuasa Allah. Perkara itu berlaku, berlaku kenyang, luar daripada kuasa Allah. Berlaku sembuh daripada penyakit, luar daripada kuasa Allah. Berlaku terbakar, itu luar daripada kuasa Allah. Maka mengatakan berlaku sesuatu luar daripada kuasa Allah, syirik. Maknanya ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah. Dan ini bercanggah dengan rukun iman yang keenam. Wajib kita beriman dengan qada dan qadar, buruk dan baik. Semuanya itu adalah ketentuan dan juga iradah, qudrah daripada Allah Ta'ala. Jadi di situ beza dia. Mungkin saya pernah cerita atau mungkin saya belum nak cerita di sini. Kalau pernah cerita pun tak perlu ulang lagi sebab ada kaitan. Saya ditanya selepas satu program di Port Dickson, ketika sesi soal jawab, satu orang mengambil peluang bertanya yang mana rumusan daripada soalan dia, kenapa kita meminta pertolongan kepada makhluk sedangkan di dalam Al-Fatihah kita telah berikrar mengaku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya akan dikau kami sembah dan hanya akan dikau kami memohon pertolongan. Kenapa kita minta pertolongan kepada makhluk? Dia nampak tak konsisten di situ. Baik. Jadi saya beritahu kepada dia, sebelum saya jawab soalan dia, izinkan saya bertanya soalan. Saya katakan bagaimana kalau satu hari tuan terjatuh ke dalam perigi buta, perigi yang tidak ada air. Tuan cuba keluar daripada perigi tersebut, tak dapat kerana perigi itu curam, dalam dan licin. Dah berjam-jam tuan duduk di situ tak boleh keluar. Katakanlah 4-5 jam duduk di situ, tiba-tiba dengar sayup-sayup di atasannya suara orang. Dan cam itu suara jiran. Adakah tuan menyeru meminta tolong kepada dia? Jawab dia, iya. Bukan dia saja, kalau kita pun takkan tak panggil orang di atas tu minta tolong. Jadi dia kata ya. Jadi saya kata itulah jawapan kepada soalan tuan. Tuan ketika menyeru meminta tolong, pertama tuan menyeru kepada makhluk. Yang kedua, tuan meminta pertolongan daripada makhluk. Adakah syirik? Adakah bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Jawapannya tidak syirik atas dalam sebab musabab. Ya, jadi makhluk itu hanya sebab sahaja. Akan jadi syirik kalau atas jalan hakikat. Ketika mana dia menyeru kepada makhluk meminta pertolongan, dia memang menganggap makhluk itulah yang memberi pertolongan, bukan Allah. Tapi kalau hati kecil dia yakin pertolongan sebenarnya hanyalah daripada Allah, cuma manusia itu cuma sebab musabab saja, maka tidak syirik. Inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dia seimbang antara asbab dan akibat. Asbab plural kepada sabab. Orang putih kata cause, cause and effect. Cause ini pada hakikatnya dia tidak memberi kesan. Dia cuma berlaku dahulu sebelum daripada yang berlaku kemudian. Yang berlaku dahulu itulah dinamakan cause. Yang berlaku kemudian dinamakan efek. Berlaku makan, berlaku kenyang. Berlaku ambil ubat, berlaku sembuh. Berlaku bersentuh dengan api, berlaku terbakar. Maka manusia ini dia melihat, dia memerhati, maka dia menengaikan atas dasar sababiah. Ini menjadi sebab kepada yang ini. Makan menjadi sebab kepada kenyang. Berobat menjadi sebab kepada sembuh. Bersentuh dengan api menjadi sebab kepada terbakar. Maka sebab itu dia perlu raikan. Bermakna kalau dia lapar, makan. Kalau dia sakit, tak ada masalah, boleh berobat. Tak bercanggah dengan Islam. Dan kalau ada api, jangan dia sentuh.
Kalau api itu besar misalnya, dia terjun masuk ke dalam api, itu hukumnya haram kerana memudaratkan diri sendiri. Kalau mati dia, bermakna dia itu membunuh diri. Jadi asbab diraikan, dia memberi kesan kepada hukum hakam. Tetapi hakikat wajib diyakini. Dalam keadaan kita meraihkan asbab, wajib kita yakin bahawa hakikatnya yang mengenyangkan kita bukan makanan. Allah yang mengenyangkan. Yang menyembuhkan dia bukan obat, Allah yang menyembuhkan. Yang menjadikan terbakar bukan api, Allah yang membakar. Itu hakikat. Jadi kadang-kadang berlaku. Biasanya begitulah, kalau makan kenyang, tak makan lapar. Kadang-kadang Allah jadikan tak makan, tak lapar. Kadang-kadanglah. Dalam beberapa bulan misalnya, ada satu hari daripada pagi sampai ke petang kita tak makan, tak rasa lapar. Dan kerap sedikit tu makan tak kenyang-kenyang, itu kerap. Kena sedap pula, makan free lagi, nasi Arab lagu kambing. Tak kenyang-kenyang aku makan. Itu biasa. Begitu juga berobat. Biasa orang berobat sembuh, dan tidak jarang orang berobat tak sembuh-sembuh. Padahal doktor yang sama, obat yang sama, penyakit yang sama. Dan jarang-jarang Allah jadikan bila bersentuh dengan api tidak terbakar. Jarang-jarang. Itu namanya yang mencarikan adat. Misalnya berlaku pada Nabi Ibrahim AS, tidak dibakar oleh api. Berlaku kepada tabi'in di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, Abu Muslim Al-Khawlani, juga tidak dibakar oleh api. Jadi kalau kita faham yang ini, senang. Dan ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran kedua-duanya. Ada kalanya Al-Quran bercerita secara asbab, ada kalanya Al-Quran bercerita secara hakikat. Contoh, adakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh memberi hidayah kepada kita? Adakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh memberi hidayah kepada umat? Kalau orang tu kata ya, Nabi memberi hidayah kepada manusia, adakah syirik? Sebab yang memberi hidayah ke Allah, timbul persoalan begitu. Tidakkah yang memberi hidayah Allah? Tidakkah kalau kita katakan Nabi juga memberi hidayah, maka telah menjadi syirik? Jawapannya tidak, kalau atas jalan asbab, syirik kalau atas jalan hakikat. Bermakna Al-Quran cerita dulu. Al-Quran cerita hakikat. Hakikat yang memberi hidayah adalah Allah. Dalam Al-Quran Allah sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu, yaitu Nabi SAW, la tahdi man ahbabta, tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi. Akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Maknanya dari segi etikot kita yakin yang bagi hidayah adalah Allah. Tapi dari segi sebab, Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW itu sebab kepada hidayah. Dengan sebab Nabi lah ramai manusia mendapat hidayah. Dan itu juga disebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu, itu Nabi SAW, benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Adakah ada contradiction antara ayat tadi dengan ayat ini? Tidak. Tetapi satu bercakap tentang hakikat, yang lagi satu bercerita daripada sudut asbab. Jadi senang. Dalam hati kita yakin dengan hakikat, bila kita nak berinteraksi, kena cari asbab. Nak dapat asbab hidayah, kena pergi mengaji, jumpa ulama, bertalaqqi, beradab dan sebagainya. Hakikat yang bagi hidayah Allah. Ya, ada orang yang tak pergi mengaji pun, sibuk dia melempit sana kemari, sibuk dia bermaksiat bergaduh sana kemari, satu masa Allah beri hidayah kepada dia. Itu hakikat. Tapi selalunya kita meraihkan asbab.
Nakkan hidayah tu, cari punca-punca hidayah. Malah kadang-kadang Allah tiba-tiba di dalam satu ayat, dalam satu ayat yang sama Allah cerita yang hakikat dan Allah juga menceritakan yang asbab. Ini penting, eh? Memahami dua ini memudahkan kita faham bab yang kelima ini. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ مَا تُمَا نَفِيَهْ مَا مَنَفِيكَهْ. Bukanlah kamu yang melontar. إِذْ رَمَيْتَ, ketika mana kamu melontar. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, akan tetapi Allah Ta'ala yang melontar. Sepintas tadi kan pelik ayat itu. Mula-mula Allah kata bukan kamu yang melontar, dinafikan. Ketika mana kamu melontar, diisbatkan balik. Itu mana satu yang betul? Sebenarnya kita ni melontar ke atau kita tidak melontar? Dalam Quran dia kata dua-dua. Quran kata bukan kamu melontar. Kemudian ketika mana kamu melontar? Macam mana? Soalan mana satu yang betul tak valid soalan tu. Sebab dua-dua ayat Quran. Kalau dua ayat Quran, mesti dua-dua betul. Tetapi kena fahami dalam konteks yang tepat. Wama romaita itu hakikat. Dari segi hakikat, bukan kamu yang melontar. Idh romaita itu sebab. Dari segi sebab, kamu yang melontar. Kemudian Allah isbatkan balik hakikat. Walakinallaha roma, akan tetapi Allah Ta'ala yang melontar. Jadi kefahaman daripada ayat itu adalah وَمَا رَمَيْتَ خَلْقًا إِذْ رَمَيْتَ كَسْبًا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى حَقِيقَةً. وَمَا رَمَيْتَ خَلْقًا, bukanlah kamu yang melontar secara menciptakan lontaran itu, bukan. الْخَلْقُ لِلَّهِ, penciptaan tu hanyalah Allah. Milik Allah saja mencipta. Ya, tidaklah manusia mencipta. Ada manusia cipta handphone, ada manusia cipta kamera, ada manusia cipta jam. Itu pinjam cakap saja. Hakikat manusia tidak mencipta, manusia cuma menyusun barang yang sedia ada. Jam ni asalnya bahannya dah ada. Manusia cuma proses itu, ini pasang balik, ya, skru dan sebagainya, jadi jam. Begitu juga dengan kamera, dengan handphone. Bahan tu dah ada. Manusia tak cipta apa-apa. Dia proses, dia panaskan, dia sejukkan, letak dalam acuan, dicantum-cantum, jadi. Tapi kalau betul-betul mencipta daripada tiada kepada ada, itu hanyalah Allah. Termasuklah menciptakan perbuatan. Roma tu kan perbuatan. Perbuatan pun Allah cipta. Ya. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah Ta'ala menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Mana perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Jadi Allah terangkan hakikat. Wama ramaita, bukan kamu yang melontar. Secara menciptakan pelontaran itu bukan kamu. Idh ramaita kasban, ketika mana kamu melontar atas jalan usaha dan ikhtiar. Maknanya isbat itu atas jalan asbab. Walakinallaha rama, akan tetapi Allah Ta'ala yang melontar secara hakikat. Jadi meminta, menyeru, memohon kepada selain daripada Allah tidak syirik atas jalan asbab. Meminta, menyeru, memohon kepada selain daripada Allah adalah syirik kalau atas jalan hakikat. Kita faham yang itu, insyaAllah memudahkan kefahaman kita tentang tajuk yang seterusnya. Orang musyrikin menjadi syirik kerana mereka menyeru, memohon kepada berhala yang dia yakin bahawa berhala itu mempunyai rububiyah. Berhala itu boleh memberi manfaat dan mudarat kepada dia. Adakah orang musyrik beriktikad bahawa berhala boleh memberi manfaat dan mudarat? Ya. Kalau tidak, dia tidak akan sembah. Kalau tidak, dia tidak akan menyeru. Dia tidak akan memohon. Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Hud alaihissalam,
innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Dia kata kepada Nabi Hud alaihi salam, kamu ni telah kena penyakit gila oleh Tuhan-Tuhan kami. Berhala-berhala dia tu dianggap dah bagi penyakit kepada Nabi Hud alaihi salam. Bermakna dia menganggap berhala itu mempunyai rububiyah, boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, itu syirik. Adapun ibadah yang umum, melakukan kebaikan, perbuatan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita itu hormat kepada ibu bapa, kita hormat kepada para ulama, kita menghampirkan diri kita pada Nabi SAW kalau ketika hidup secara fizikal, kalau ketika baginda telah wafat secara amalan dan ingatan, maka ini bukan syirik. Dan kita boleh meminta tolong kepada selain daripada Allah dengan i'tiqad yang kita minta tolong itu tidak mempunyai rububiyah. Bukan macam kita minta tolong dengan Allah tu hakikat. Ini atas jalan asbab saja. Tolong ambilkan kain serban tu, tolong angkat barang, tolong undurkan kereta. Ya. Tolong-tolong macam ni tidak syirik. Kenapa? Bila kita minta tolong, kita tahu pada hakikatnya memberi itu adalah Allah. Ya, kadang-kadang orang tu nak buat hilang daya upaya, macam orang kena strok. Ya, nak tolong apa, kita pula kena tolong dia. Ya, Allah dah hilangkan kemampuan dia. Ia boleh kepada selain daripada Allah dengan tidak ada i'tiqad bahawa dia ada rububiyah, dan dengan tidak i'tiqad bahawa dia itu boleh mendatangkan manfaat mudarat secara hakikat. Termasuk di dalamnya adalah tawassul, istighosah, isti'anah, tabarruk dan lain-lain. InsyaAllah kita terangkan secara ringkas selepas daripada azan nanti. Secara detail ada tajuk khusus dalam bahagian kedua nanti, membincangkan masalah yang dikatakan tawassul, istighosah, isti'anah, tabarruk dan lain-lain nanti. Dah insya ya? Kita beri laluan kepada lawangan azan terlebih dahulu. Ibadah ammah, ibadah yang umum, iaitu melakukan kebaikan-kebaikan, hasanat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya menghormati kepada kedua ibu bapa, menghormati kepada para alim ulama di zaman yang para rasul masih ada, menghampirkan diri kepada para rasul, berbuat baik kepada para rasul, kasih sayang kepada para rasul itu selepas dan sebelum kewafatan, itu tidak syirik. Jadi perkara-perkara baik sebegini boleh kepada selain daripada Allah, tetapi dengan i'tiqad bahawa yang lain daripada Allah tidak mempunyai rububiyah, tidak boleh memberi sebarang manfaat dan mudarat. Dan termasuk di dalam perkara yang dibolehkan, iaitu tidak menjadi syirik, adalah apa yang disebut sebagai tawassul, istighosah, isti'anah, tabarruk dan lain-lain yang seumpama dengan. Baik, apakah tawassul? Tawassul daripada tawassala, ya tawassalu ittikhadhu syai' wasilatan ila syai'in akhar. Kita mengambil sesuatu sebagai wasilah yang menyampaikan kita kepada sesuatu yang lain. Dan ini disuruh di dalam Al-Quran, wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah kepada Allah Ta'ala itu wasilah yang menyampaikan kita kepada ridha Allah. Baik. Jadi wasilah yang menyampaikan kita kepada ridha Allah itu pelbagai. Yang utama melakukan kefarduan-kefarduan, kemudian melakukan yang sunat-sunat, kemudian menjaga hablum minallah, kemudian menjaga hablum minannas, berbuat baik kepada manusia juga membantu kita sampai kepada ridha Allah. Baik. Jadi tawassul ini secara umum ada benda-benda yang dipersetujui, tidak ada perbezaan pandangan lah. Misalnya
seseorang itu bertawassul dengan amal soleh. Dia nak sampai kepada ridha Allah dengan cara dia beramal soleh. Itu tak ada masalah, tidak ada kontroversi. Kemudian tawassul dengan amal soleh juga adalah dia nak supaya doa dia itu diperkenankan oleh Allah dengan cara dia bertawassul dengan amal soleh. Dia sebut misal, ya, dia berdoa pada hari ini, kata dia, ya Allah, semalam saya dalam keadaan tidak ada duit yang banyak, tapi saya berikan ke semua duit yang ada pada saya kepada satu orang untuk membantu dia. Ya Allah, sekiranya saya buat demikian itu semata-mata untuk mendapatkan ridha-Mu, Engkau lepaskanlah saya daripada kesusahan saya hari ini. Kau tunaikanlah hajat saya pada hari ini. Jadi tawassul dengan amal soleh demikian, setahu saya tidak ada kontroversi. Kemudian misalnya bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang-kadang kita nasyidkan, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya, itu tawassul. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhan, dengan Al-Mustafa. Al-Mustafa itu gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baligh maqasidana. Engkau sampaikanlah hajat-hajat, tujuan-tujuan kami. Itu namanya bertawassul dengan makhluk Allah. Dengan siapa? Dengan Nabi. Baik. Jadi bertawassul dengan Nabi SAW ini ada kontroversi. Asalnya tidak ada. Asalnya umat Islam tak ada masalah tawassul dengan Nabi SAW, baik ketika baginda masih hidup mahupun selepas baginda wafat, kedua-duanya tak ada masalah. Sehinggalah Al-Imam Ibn Taymiyyah awal-awal membincangkan masalah tawassul ini, ada benda-benda yang dipertikaikan oleh beliau. Kemudian selepas dihidupkan balik fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Taymiyyah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sekarang mula kita lihat banyak yang mempertikaikan amalan tawassul. Antaranya apa? Ada setengahnya tu tak bagi langsung tawassul dengan orang soleh, tak boleh. Kalau kita boleh pun dengan orang soleh, kata dia, orang soleh itu masih hidup, kita pergi kepada dia, tuan guru, tuan syekh, tolong doakan saya. Yang itu boleh, kata dia. Tapi kalau kita kata misalnya, ya Allah, dengan berkat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, Kau permudahkanlah urusanku. Ya Allah, dengan berkat tuan guru saya, almarhum tuan guru sekian-sekian, Kau memudahkanlah urusan saya. Yang itu sebahagian tak bagi. Kenapa? Sebab kata dia, orang itu sudah mati, orang itu sudah meninggal dunia. Tawassul hanya boleh kalau orang itu masih hidup. Ini ada beberapa kekeliruan. Pertama, yang tak bagi langsung tawassul dengan manusia. Apa alasan dia? Apa dalil dia? Tidak ada dalil. Lebih-lebih lagi ketika mana dia membolehkan kita bertawassul dengan amal soleh. Kata dia, tawassul dengan amal soleh, yang itu tak apa. Tawassul dengan orang soleh, yang itu tak boleh. Apa beza? Apa beza orang soleh dengan amal soleh? Pada hakikatnya tidak ada beza. Sepatutnya perbezaan hukum menunjukkan ada perbezaan hakikat. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bermakna jual beli dan riba dari segi hakikatnya tak sama. Kalau hakikatnya sama, mesti dua-dua halal atau dua-dua haram. Jadi kalaulah sama dan hakikatnya sama, amal soleh makhluk, orang soleh makhluk, kenapa boleh tawassul dengan satu makhluk, tak boleh tawassul dengan makhluk yang lain? Tak ada beza. Wallahu khalaqakum wa ta'malun. Allah yang jadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Bermakna kita makhluk Allah, amalan kita juga makhluk Allah. Kenapa boleh bertawassul dengan amalan, tak boleh bertawassul dengan diri orang tu? Pertama.
Yang kedua, Nabi SAW yang mengajar bertawassul. Antara doa tawassul yang Nabi SAW ajar kepada satu orang buta yang nak supaya didoakan agar mata dia sembuh daripada kebutaan, Nabi SAW tidak mendoakan, tetapi Nabi ajar supaya dia berwuduk dan solat dua rakaat. Ini salah satu dalil solat hajat. Ada hajat, berwuduk, solat dua rakaat. Kemudian berdoa. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Ini bukan doa tawassul, ini doa biasa. Mana doa biasa pun tak ada masalah, Nabi ajar. Wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Dan aku bertawajjuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad nabi rahmat. Ini namanya tawassul. Kalau tidak boleh, mustahil diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak akan ajar sesuatu perkara yang Allah haramkan. Kemudian Nabi ajar istighosah, memohon kepada makhluk. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati litukta. Wahai Muhammad, aku bertawajjuh denganmu kepada Tuhanku pada hajatku ini, moga-moga ditunaikan. Tak lama sembuh mata orang. Ini hadis yang sahih dan maknanya jelas. Jadi bila berdepan dengan dalil sebegini, masih ada yang cuba nak menolak, dia buat pembahagian begini. Kata dia, yang itu boleh sebab Nabi SAW masih hidup. Kalau Nabi SAW sudah wafat, maka tidak boleh lagi doa tawassul. Ya? Kita tawassul dengan Nabi bila? Masa Nabi hidup dulu, boleh. Sekarang ni Nabi dah wafat, kita sudah tidak boleh lagi bertawassul dengan Nabi SAW. Ini juga fatwa yang batil, yang bercanggah dengan dalil. Pertama, Nabi SAW ketika mengajar kepada orang buta itu doa, Nabi tidak ada menyebut bahawa doa ini hanya boleh dibaca ketika saya masih hidup. Kelak nanti kalau saya dah meninggal dunia, jangan lagi baca doa ini. Tidak disebut. Ini namanya as-sukut fi mahallil bayan. Diam pada tempat Nabi SAW sepatutnya cerita. Bermakna tidak ada hukum sebegitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertawassul dengan Nabi SAW ini atas kemuliaan Nabi. Adakah Nabi SAW hanya mulia ketika baginda hidup dan tidak lagi mulia selepas Nabi wafat? Jelas baginda mulia. Selepas kewafatan tetap mulia. Jadi tidak ada asas nak membezakan hidup dan mati baginda. Yang ketiga, sahabat Nabi sendiri yang menyaksikan kejadian doa tawassul orang buta tersebut memahami bahawa doa itu masih boleh dibaca selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Ketika Saidina Uthman bin Affan menjadi khalifah, satu orang yang ada hajat nak jumpa dengan Saidina Uthman asyik terhalang hajat dia, akhirnya diajar doa ini oleh Saidina Uthman bin Unai. Kata dia, aku pernah dengar Nabi ajar pada orang buta, kamu baca doa ini. Setelah orang itu baca, tak lama berjumpa dengan Saidina Uthman, hajat dia ditunaikan. Dia menyangkakan sahabat Nabi itu ada jumpa Saidina Uthman. Dia kata, jazakallahu khairan, moga Allah memberi balasan baik, kamu tolong bercakap dengan Saidina Uthman sehingga ditunaikan hajat saya. Sahabat dia kata, tak, saya tak jumpa pun Saidina Uthman. Tapi doa yang saya ajar pada kamu tu, ini ceritanya. Lalu dia cerita kisah orang buta. Bermakna sahabat pun faham bahawa doa itu boleh dibaca semasa hidup Nabi SAW dan selepas kewafatan Nabi SAW. Habis kenapa Saidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, dulu kami pernah istisqa minta hujan dengan Nabimu, bertawassul dengan Nabimu. Sekarang kami bertawassul dengan Abbas, iaitu bapa saudara Nabi SAW. Maka berilah hujan kepada kami. Ada orang faham, kalau boleh tawassul dengan Nabi selepas Nabi dah wafat, kenapa Saidina Umar bertawassul dengan Abbas, tak bertawassul dengan Nabi? Ini tidak menjadi dalil kepada mereka, kerana kita fahami perbuatan Saidina Umar menunjukkan
boleh bertawassul dengan orang yang ada hubungan dengan orang yang asalnya kita bertawassul dengan dia. Nah, Abbas ni bapak saudara Nabi. Maknanya dengan bapak saudara Nabi pun kita boleh bertawassul, ataupun ulama mengatakan jawaz keharusan bertawassul dengan mahdud yang kurang afdal ketika adanya yang afdal. Boleh. Maknanya yang paling afdal nak bertawassul dengan Nabi. Tapi tidak semestinya, masih boleh bertawassul dengan yang kurang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar kebaikan dia, atas dasar kedudukan dia dalam agama, maka boleh. Maka tidak ada alasan sebenarnya nak mempersoalkan masalah tawassul bila mana ini diajar oleh Nabi SAW sendiri, dan pembahagian-pembahagian itu adalah semata-mata kerana mereka nak tegak mempertahankan fatwa Al-Imam Ibn Taymiyyah semata-mata. Itu saja. Kalau dari segi dalil, tidak ada dalil yang konsisten nak melarang orang bertawassul. Sebab Nabi SAW mengajar ya, doa tawassul itu salah satu, dan doa ketika nak ke masjid itu juga doa tawassul. Allahumma bihaqqis sa'ilin, ya Allah dengan hak orang-orang yang berdoa kepada-Mu. Itu namanya tawassul dengan makhluk. Nah, jadi tawassul ini asbab yang memperkenankan adalah Allah. Jadi atas dasar sebab itulah bertawassul bukan syirik sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian. Selepas pada ini insya-Allah kita terangkan pula tentang istighosah dan juga isti'anah. Istighosah isti'anah ni benda yang sama, minta tolong, dan tabarruk ambil berkat. Ha, boleh ke ambil berkat dengan rambut Nabi SAW? Boleh ke ambil berkat dengan pakaian Nabi? Kalau ikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, atas jalan asbab boleh. Malah Nabi Yaqub alaihissalam misalnya ambil berkat daripada baju seorang Nabi, iaitu anak kandung beliau sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Kan dalam Quran ada cerita kisah bagaimana apabila dikenakan baju Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yaqub, sembuh masalah mata beliau. Adakah syirik? Mustahil dilakukan oleh seorang rasul kalau syirik. Itu namanya tabarruk. Yang menyembuhkan adalah Allah. Hakikatnya wa idza maridtu fa huwa yashfi. Bila aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Oh, kalau begitu tak payah berobatlah. Berobat itulah namanya tawassul. Mengambil sesuatu sebagai wasilah kepada kesembuhan. Boleh jadi tawassul dengan ubat-ubatan, boleh jadi tawassul dengan pakaian. Misalnya selain daripada Nabi Yaqub alaihissalam, diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau beliau ada sakit atau tidak sihat, beliau akan ambil pakaian Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau sendiri, lalu beliau rendam dan minum air daripada rendaman baju tersebut, tampar bukan ambil berkat daripada kesolehan Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal yang nak menyembuhkan adalah Allah. Saya rasa setakat itu dahulu ya. InsyaAllah istighfar satu, kemudian kita bincangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ashrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa 'azzim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarabba bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.